Pasar lokasi binaan Pasar Meroya Ilir, Jakarta Barat kini mulai ditempati para pedagang. Sejak dua minggu, pedagang mulai berdagang di pasar yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya merevitalisasi pasar di Jakarta. Pedagang di pasar ini mendapat pembinaan langsung dari Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perdagangan. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di pasar lokasi binaan Meruya Ilir terdapat 146 kios dan 80 los. Penempatan pedagang akan dilakukan sesuai dengan zona yang telah diatur. Ibu-ibu yang ingin datang ke pasar itu parkir enak, belanja juga bersih, nggak kalah dengan supermarket, nggak kalah dengan hipermarket, itu kira-kira itu. Karena jelas di sini lebih murah, apanya masuk gratis. Yang login tidak bayar sama sekali. Gratis, please. Lebih lanjut, mantan wali kota Solo ini mengungkapkan para pedagang di pasar ini tidak dikenai biaya sewa, namun pedagang tetap dikenai biaya retribusi kebersihan. Sementara, pedagang yang menempati kios diprioritaskan pedagang yang telah lama berjualan di Pasar Meruya Ilir. Sementara pedagang yang masih berada di halaman pasar nantinya akan dipindahkan ke sisi kanan dan kiri pasar. Dari Jakarta, Desi Wijayanti, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan.